Halo guys, hari ini kita akan mengikuti kegiatan hitan massal dari teman-teman Ormas Probojoyo dan JPKP Kabupaten Pekalongan. Nah ini kita salam dulu. NKRI! 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 Semangat sudah pada sarapan semua. Peran aktif Ormas di masyarakat dalam rangka kegiatan sosial, salah satunya hitan massal, pendapat Anda seperti apa, Mas? Ya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ormas, terutama di Probojoyo ya, yang sudah mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, ini merupakan kegiatan yang positif ya, karena ini melibatkan banyak masyarakat dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, terutama di masyarakat Bojong dan sekitarnya. Dan yang paling terpenting adalah karena ini masih pandemi, jadi kita sampaikan kepada panitia untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
menika panjenengan dalasan kula sami tasih saged kempal wonten ing mriki panggenan. Saperlu ngestrini saha nyekseni wontenipun adicara Hitan Masal. Nah, mudah-mudahan para peserta Hitanan Masal ini nanti di kemudian hari akan menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara, dan tidak ketinggalan berguna bagi agama. Kemudian dalam hal ini kami berharap juga bahwa organisasi apapun itu, termasuk Probojoyo dan CPKI di sini, bisa bersinergitas dengan program-program pemerintah, termasuk jajaran pemerintah desa. Seterusnya di dalam hal ini kami berharap juga dan juga akhirnya semacam pesan bahwa organisasi ataupun LSM ataupun ormas ini agar jangan menjadi organisasi yang eksklusif, artinya berdiri sendiri, betul-betul bersama rakyat, bersama dengan warga untuk bisa mengaklarkan atau menjadi artikulasi daripada kepentingan-kepentingan yang tersumbat yang akhirnya bisa dilakukan oleh panjenengan semua. Jadi kami berharap bahwa apapun itu organisasi ini bukan menjadi alat tekan ataupun alat paksa, tapi menjadi sesuatu yang bisa berguna kepada masyarakat, bahwa menjadi sinergitas dengan pemerintah, termasuk pemerintah desa. Itu saja yang dapat kami sampaikan atas pesan daripada beliau Pak Kades.